Gimana nih? Ini sementara udah mau subuh nih, gimana? Menunjukkan jam 4 kurang 5 menit. Oke, okay, oke. Okay. Antunya. Kita enggak bawa minum ya? Enggak ada, Bang Master. Enggak minum dari tadi malam. Besok-besok kita bawa tenda ya. Eh, siap, Master, siap. Kita tidak bisa meninggalkan bocah itu dalam keadaan seperti itu dengan yes, yes, benar. Mata gila itu. Nggak ngerti lagi saya nengok wanita itu. Udah gila gue rasa gitu. Tapi emang wakuin tadi, Pak. Kekuatannya luar biasa, kekuatannya. Ini kalau kesatria lain ngadepin aja nih. Kalah. Saya rasa. Benar. Saya coba saya tantang kesatria yang lain untuk kemari coba bantu kami. Sumpah. Ini misi yang luar biasa ini. Ini tugas berat ini, Nara. Tapi ya bukan berarti kita menyerah ya, teman-teman ya. Kita tidak menyerah karena ini sudah menjadi tanggung jawab kita ya. Kita sudah dimohonkan kepada pihak keluarga yang dari si bocah itu ya, untuk membantu menemukan bocah itu. Akhirnya kita ketemu, tapi belum bisa kita selamatkan dari genggaman wanita yang gak beres itu. Cuman Master Jin, yang saya herannya. Ya. Dia muda tapi kok suaranya kok macam nenek-nenek gitu dia. Atau jangan-jangan sesungguhnya dia nenek-nenek. Ya bisa jadi. Itu nenek-nenek Master Jim, itu umurnya sudah ratusan tahun itu. Berarti dia tuh kena susuk dia tadi itu ya. Berarti betul nih warga dia pakai susuk. Iya benar berarti. Nah, kalau hal seperti ini warga tidak bisa membuktikannya untuk dibawa ke jalur hukum. Gak bisa, Bang. Nah, inilah mungkin langkah dari pihak keluarga korban ini yang benar menemui kita. Minta bantuan. Iya, minta bantuan kita langsung ke Padepokan sampailah kita ke sini akhirnya. Tapi luar biasa juga, berarti warga-warga sini nonton kita juga ya, karena dia tahu sampean sering lihat di channel YouTube kita. Iya, dan kita dan mereka menganggap bahwasannya di antara semua kesatria tuh kata mereka kita yang mampu ngadepin ini, kita yang kuat jujur, gitu. Jujur, awalnya saya sepele. Awalnya saya sepele. Seperti yang sudah pernah kita lewat. Ya? Seperti yang sudah-sudah, Mak, mungkin enggak bisa. Semua itu pasti dibantu sama Mak. Doa-doa dari teman-teman netizen dan pasti juga Allah membantu kita kan ya. Iya. Ternyata saya salah. Saya salah. Tidak boleh kita menyemelekan orang. Apalagi kita belum tahu siapa yang kita hadapi. Kalau ini mutlak, mutlak udah bersekutu dengan iblis loh ini. Ya, ini udah musyrik, ini udah syirik kok ini. Terus saya juga merasa lapar. Sama. Terima kasih kuning ya, bisa untuk beli roti. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa di-share-share kembali teman-teman semua ya. Yeah. Yang ada di channel Aliansi Spiritual dan juga kita, Al-Asnaf ya. Dan juga Bandit Al-Asnaf. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Kita di sini masih menjadi dua tim ya, yang mana tim Al-Asnaf dan tim Aliansi Spiritual. Untung masih ada api kecil ini kita buat supaya hangat badan kita. Menghilangkan nyamuk-nyamuk ya. Wah, subuh-subuh di tengah hutan banyak nyamuk. Yoi. Kemungkinan kita nanti lagi julukannya hantu rimba kita. Kita harus ikhlas. Hantu rimba. Hantu rimba. Hantu rimba. Kameranya gini nanti kalau hantu rimba. Tengleng dia. Penting tetap semangat. Itu ini raja apa rimba ini. Jadi dari tadi saya belum mikirkan sesuatu nih, Mas Rimba. Apa itu? Teman-teman semua. Apa cara dan strategi yang bagaimana harus kita gunakan? Nah, itu dia. Ini kita sudah apa nanti kita coba intai pelan-pelan dulu. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kalau ada celah kita langsung maju aja gimana? Siap. Kita cari celahnya ya kan. Kalau enggak ada celah, kalau kita enggak nyari celahnya bingung nanti, Bang. Betul itu. Kalau seperti ini kita enggak mikirkan yang ini yang itu lagi. Kita harus siapkan yang ini. Tadi siapa yang ngecek terakhir tadi? Yang ngecek terakhir siapa? Ini awal. Iya, Mas Rawal. Iya. Anak tadi masih baik-baik saja kan? Tengah jam lalu. Tadi masih baik-baik aja dia. Ya, sekarang kita cek lagi ya. Dia tahu tuh kita belum pergi dari sini. Yang kita takut kan kalau kita tinggal pergi, dia yang pindah tempat. Itu, kita kehilangan jejak. Kalau kita panggil warga enggak mungkin. Berabe. Berabe enggak pun ini kita jauh dari warga. Iya, berabe. Soalnya di tengah hutan ini. Nanti pun bahaya buat warga ya kan. Bahaya. Kita saja yang memiliki tingkat keilmuan yang spiritual yang luar biasa aja kita masih kayak gini, apalagi warga yang awam. Jadi ada korban yang tidak inginkan. Kalau bisa korbannya kita aja, enggak usah ada yang lain ya kan. Iya, benar itu.
susah payahnya kita yang ngerasain, kayak mana enaknya orang itulah yang menentukan ya. Gitu. Tinggal mereka yang menilai gimana kinerja kita. Karena kita sudah berbuat yang terbaik untuk mereka semua dan mereka begitu sama kita. Biarpun bagaimana mereka memandang kita, tapi niat kita untuk mereka. Iya, benar. Salat dulu yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat. Sallu share sebanyak-banyaknya agar yang lain bisa bergabung bersama kita dan membantu kita dengan doa. Kesatria yang lain juga bantu kita di sini karena kita juga kayaknya ya membutuhkan bantuan. Ya mereka kan kawan kita ya pasti mereka bantu kita dong. Iya. Kalian sepam aja nanti channelnya dah. Kabari para sahabat-sahabat kita, kesatria-kesatria lain yang sedang lab, coba kabarin. Kami membutuhkan mereka di sini. Sangat misi yang sangat luar biasa nih ya. Di sini imbang kita nih kayaknya. Di sinilah imbang kita dapat kita imbangnya. Ini bukan wanita sembarangan ini. Ini Mas Arjim. Yep. Kalau saya terawang ke belakang lagi. Ya. Yeah. Ini bentuk wanitanya bongkok, tua, rambutnya putih semua, gugul-gugul. Dan itu tetek yang lewat sampai tanah itu. Itu dia sebenarnya dia punya tongkat yang seperti apa ya? Ranting apa namanya itu? Ranting tapi besar, mungkir gitu. Dan itu bisa gitu ya? Memang bodinya sih mulus. Seksi ya. kayak Mbak Pina Sophie. Jadi kan Mas Arjim, yang dari bayangan saya nih, dia menggunakan kebaya putih dan menggunakan bawahannya itu macam jangan yang sulit-sulit. Apa namanya itu jari? Jari, sulit. Seperti gombel. Terawangannya tingkat sulit ini. Dia kebaya putih. Wah, kamu ngomong gombel saya langsung merinding. Kebaya putih. Nenek. Ini nenek tua bongkok kebaya putih pakai jari
sampai segininya. Oh, udah jelas. Jelas nih. Udah jelas. Nenek, rambutnya itu nenek, Jayul menggunakan macam konde. Berarti konde. Berarti susuk yang dia gunakan ini memang tingkat dewa. Iya. Langsung bisa merubah bodinya, langsung mulus. Bodinya seksi kayak Mbak Pina Sophie, putih. Bus. Langsung enggak iso aku nak Mbak Pina Sophie ini langsung hawanya tuh mau aja saya ini. Wis, hawanya tuh hawayu ya. Iya. Nanti nanti ayah pulang Mbak Pina Sophie. Bunda nanti ayah pulang nanti kamarnya dibersihkan ya. Bunda. Anaknya ditidurkan dulu anaknya. Tidurkan di dapur aja anaknya nanti. Di ayun. Cepat-cepatan ini saya mau request odak-odak sebetulnya. Eh. Anaknya. Intai dulu kita. Belum ada ngintai ini, baru setengah jam sekali wajib intai kita. Halimun dulu lampunya, halimun. Bismillahirrahmanirrahim. Habdun nganas. Bentar. Kemar, kamu di sini. Boleh. Kita bagi dua tim aja ya. Mana tahu ada kawan-kawan yang lain. Iya, siap. Terima kasih lagi atas itu depan kita pantau. CCTV goib dan ya. Goyang semua kan. Pohon pisang aja goyang. CCTV goib dan. Tunggu, tunggu. Sini. Iya. Bukannya kok berdarah? Bukannya berdarah? Iya kan. Bukan yang berdarah kan. Bukan aku berdarah kan. Itu tadi. Anaknya gerak mulai, anaknya mulai gerak tuh kakinya lo. Iya. Takut kok anak ini diperalat nih. Aduh. Mana nih netizen. Tuh. Kedarat. Astagfirullahaladzim. Ih, kok anaknya mulai gerak tuh? Anaknya gerak tuh, kakinya tuh. Kakinya gerak tuh. Astagfirullahaladzim. Ih. Apa anaknya mau bangun itu? Kayaknya bangun itu anaknya. Sepertinya digerakkan anaknya. Kayaknya anaknya mau bangun itu. Tutupin aja gak? Boleh lah, yuk. Untuk mengurangi rasa perasaan. Acu. Astagfirullahaladzim. Anak bangun. Astagfirullahaladzim. Anak bangun. Kamera, lihat atas. Hati-hati. Allahu Akbar. Itu astagfirullahaladzim. Ada sosok sesuatu itu di atas. Astagfirullahaladzim. 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 Ada sesuatu. Astagfirullahaladzim. Ilah ilah lopan. Pan. Astagfirullahaladzim. Tuh kan. Kamu lihat itu wajah anak itu bisa. Tadi ada sih, ada yang lewat kan. Apa tuh? Kuntur anak itu saja. Itu piaraan dia ini. Kamu apa kan anak itu? Allahu Akbar. Tadi kamu lihat kayak gini maksud? Tadi saya lihat belum seperti ini kiamat. Yakin? Iya benar. Aduh. Allah. Sudah kami katakan, kami tidak akan pergi sebelum kami membawa bocah ini kembali ke keluarganya. Tadi gak sengaja saya melihat kau murid turkan dan anak ini sudah gerak-gerak. Muka apa kan anak ini?
Apa yang sedang terjadi nih? Anginnya. Ya Allah. Tenang. Tenang. Jangan panik. Ini hanya kerjaan dia semua ini. Bangun. Dek. Sadar. Dek. Mama kamu nyariin lo. Dek. Oh, astagfirullah ya Allah. Wah, enggak apa. Astagfirullah. Kamu tersulut. Astagfirullah. Berhasil kamu. Apa yang terjadi malam hari ini? Tenang. Energisan. Iya, ya, ini kamera ngeblur kameranya. Hati-hati, cuma tetap fokus. Ya, siap. Untuk berjuang karena ini. Coba perhatikan para sahabat itu, perhatikan di belakang mereka itu ada sosok yang tinggi besar ya. Iya mister. Fisik anak ini. Iya besar. Tugas kita semakin lama makin sulit ini. Jangan dilukai fisiknya. Iya. Kepalanya kalau udah kepalanya habis, pasti habis nih bobohannya. Peot. Kami tahu siapa hasil. Kamu bilang. Kau peot jelek, bungkuk lagi. Tapi yang kamu lihat peot tidak bungkuk. Tapi udah mulai gemuk kamu. Dek, astagfirullahaladzim, dek, istighfar, dek. Dek, astagfirullahaladzim, Pak. Seri, Pak. Jumpa kamera, tadi kamera. Hati-hati. Kok? Allah, dia, Pak. Luar biasa loh energinya. Ini luar biasa nih anak ini. Gak bisa nih. Master, kita gak bisa menyerang dia, Master. Master, kita kalau menyerang dia sama aja kita ngelukai dia. Tapi gimana, Master? Gak bisa, Master. Itu anak itu gak bisa, itu anak itu misi kita. Ini di remote ini, anak ini. Kasihan mamamu. Dan hati-hati kamu di sini. Dek, kami di sini datang untuk menyebutmu kembali kepada orang tuamu. Istighfarlah, Dek. Ingat. Allah. Astagfirullah. Master. Allah. Jangan dilukai kamu. La ilaha illallah. Wala na'budu. Astagfirullah. Kamu. Tugas kita semakin berat ini, berikan. Astagfirullahaladzim. Dek, itu nenek, Dek. Dek, itu bukan keluargamu, itu bukan siapa-siapamu. Itu iblis itu. Kami datang untuk menyelamatkanmu dan membawamu kembali kepada orang tuamu. Dek. Itu we gombel, Dek. Dek. Ingat, Dek, namamu, siapa nama orang tuanya, apa nama anak ini bilang orang tuanya tadi? Rapa Wijaya, baliklah. Rapa Wijaya, baliklah. Bapakmu namanya Repi kan? Rapa Wijaya, Bin Repi. Rapa Wijaya, Bin Repi, balik, ayo. Kembali bersama kami. Balik, Dek. Ayo, Dek. Ucapkan istighfar. Kasihan Repi di rumah, Dek. Itu adalah ayah. Dek. Balik, Dek. Dek, balik, Dek. Rapa. Pan, tarik pas aja. Rapa, nama julukan kawan siapa? Blontang. Pan, tarik balik aja. Pan. Mundur. Kekuatannya berlipat ganda, mundur. Mundur. Kabur lagi mata saya nih. Kamar. Mundur, kena bunga emas mundur ini. Gini, kita susun rencana dulu. Daripada kita membuang energi, kita harus susun rencana dulu, Kamar. Ya.
kita nggak kita bagaimana caranya mengambil anak itu sementara anak itu di remote, tapi kita jangan sampai melukai dia. Iya benar itu mas. Benar, benar. Saya pusing, mata saya buram pandangan saya nih. Nanti kita beli oskadon yang SP. Gimana? Aduh kiamar, Mas Ripan. Ini nggak bisa ya. Kita mau mancing ya. Tadi itu. Kalau kekuatannya. Nah itu. Untuk teman-teman netizen. Hati-hati kiamar. Ini maaf. kena tingginya nih. Hati-hati. Kiamar. Gini Mas Ripan. Ya. Saya ada ide. Kita nih kita balik dulu jumpai orang tuanya. Orang tuanya suruh ngadakan wirid di rumahnya, panggil 40 warga kampung. Benar. Supaya menarik sukmanya kembali lagi. Benar. Gimana? Boleh. Sudah kita kiri dulu ya. Kita boleh minta tolong sama teman-teman netizen untuk membantu kita di sini teman-teman yang lain. Iya, itu caranya. Kabarkan, sampaikan sama kesatria lainnya sedang. Dan juga netizen sampaikan kepada kesatria yang lainnya, dan netizen juga bacakan Al-Fatihah 7 kali untuk Rapawijaya bin Repi. Ya. Terima kasih. Iya. Oke lah kalau gitu saya coba untuk mewakili semua ya. Benar. Saya untuk mewakili dua channel ini ingin undur diri. Ya. Saya di sini Kiamar. Saya Alasna Bandar PSS. Di situ ada Mr. Jim dan Mr. Awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.